Sekalipun kau dapat menemukan manusia itu, belum tentu engkau dapat membalaskan dendam kesumatmu. Saya tahu ilmu bajingan itu luar biasa sakti. Tapi demi menuntut kebenaran, demi arwah orang tua dan adik saya, dengan restu empu dan pertolongan Tuhan, saya yakin akan dapat menghadapinya. Benda ini kuserahkan padamu sekarang. Terima kasih, Empu. Tetapi ingat, jangan sekali-kali kau pergunakan selagi engkau masih mampu mempertahankan diri. Menurut orang-orang desa, bajingan terkutuk itu masih muda, rambut panjang, tampan. Jangan-jangan dia itu titik bunga. Gadis galak, rupanya kau sungguh-sungguh ingin membunuhku ya? Kau memang pemuda yang kucari. Emangnya? Kau mau apa? Kenapa kau nekat sekali ingin membunuhku? Kau pendekar terkutuk telah membunuh keluargaku. Hai gadis binang, dengar. Aku bukan pendekar terkutuk. Kenapa kau menyerangku mati-matian? Memang kau harus mati, baru aku puas. Senjatamu ada di tanganku. Kau tidak akan bisa menyerangku lagi. Dasar pendekar tableng. Tableng?
Betul, betul. Itu memang julukanku. Makanya, jadi wanita jangan galak-galak. Nanti jadi perawan tua lo. Lepaskan. Benar? Ya. Hei, gadis galak. Katakan pada gurumu, aku mau pesan senjata seperti ini, tapi sebesar biangnya duren, ya. Sekarang kau diam saja di sini. Jadi hantu danau, ya. Cucu duren ini biar ku pinjam dulu, ya. Awas kamu, Sabra. Kurang ajar. Kurang ajar. Kembalikan senjataku. Kalau kau tidak mau bicara baik-baik dan masih menyerangku secara babi buta, aku akan kabur dari sini. Senjatamu ini akan kubawa. Hei, Bruno! Jangan kabur! Rupanya kau keras kepala ya? Cantik dan menarik. Kau bilang aku pendekar pemetik bunga. Tentu kau tahu apa yang akan kulakukan pada dirimu. Jangan terkutuk. Kalau berani, lepaskan totokanmu. Kita bertarung sampai mati. Apa? Bertarung sampai mati? Sabar, gadis manis. Kalau kau marah begitu, parasmu semakin cantik. Kembalikan senjataku. Tidak. Tidak. Aku kenal senjata ini. Rantai petaka bumi milik Empu Tumapel. Hei, ada hubungan apa kau dengan Empu Tumapel di Gua Belabakan? Empu Tumapel, guruku. Lepaskan totokanmu. Pantas kau galak dan berani. Gurumu termasuk tokoh golongan putih yang disegani. Hei, dengar gadis galak. Kau keliru menuduh aku sebagai pendekar pemetik bunga. Justru aku sedang mencari manusia bejat semacam itu. Bohong! Terserah. Kau mau percaya atau tidak, aku tidak punya waktu untuk melayanimu. Pertumpahan darah akan segera terjadi di perguruan pesuci jagat. Aku tidak boleh terlambat. Hei, tunggu! Berjanji dulu, kau tidak akan menyerangku secara membabi buta. Lepaskan, cepat! Berjanji dulu. Cepat, lepaskan! Tidak.
Sebelum kau ucapkan janji, aku tidak akan melepaskan totokanku. Kalau kau masih marah, ya sudah. Tinggal saja sendiri di sini. Jadi hantu penunggu danau ini. Aku berjanji. Yang benar. Benar. Benar?